Saya merasa sangat bahagia bahwa pada akhir pekan ini para yogi bisa datang ke sini untuk bermeditasi. Para yogi semua biasanya dalam kehidupan sehari-hari melakukan banyak pekerjaan. Di dalam keluarga mereka harus, orang tua harus menopang anak-anaknya ataupun menopang kebutuhan kehidupan dalam keluarganya. Ketika melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menopang kehidupan keluarga, maka mungkin batin atau pikiran pun merasa lelah, merasa capai. Akan tetapi di sini para yogi telah menyempatkan diri untuk datang ke sini untuk berlatih meditasi. Jadi meskipun dalam hari-hari biasa para yogi di rumah dapat tinggal, tetapi di sini pun para yogi sebenarnya dapat tinggal juga, bahkan dengan cara berlatih meditasi. Dan Seado menjadi sangat bahagia karena para yogi rela menyisihkan waktunya dalam akhir pekan ini untuk datang ke sini dan berlatih meditasi. Untuk melakukan meditasi, agar dapat melakukan meditasi, maka pertama para yogi memiliki tujuan atau pikiran yang baik, yaitu untuk melakukan perbuatan kebajikan dengan cara bermeditasi. Bagi mereka yang tidak memiliki pikiran atau tujuan semacam ini, mungkin mereka melakukan kegiatan yang lain-lainnya. Mereka mungkin tidak melakukan meditasi ataupun menjalankan sila moralitas. Akan tetapi, bagi Anda semua telah datang ke sini bertujuan dengan berpikiran baik
dan dapat menjalankan atau melatih moralitas dan melatih meditasi. Nah, tujuan yang baik tersebut semuanya merupakan bentuk kebajikan atau kusala. Dia atau pu sobiyo cita rebo wen lare kacaro di ma yogi duro sini gulebe mia tuyare yogi duro sini galebe ku ma kline ku ni ni jare poya ayo nego shuma biro ni jara tain biro shuma de sinyan shau biro shuma de Tuare lare kama gono shuma nira tuyare kajero mimi sega lebe ajare se jinyure se te pidawe talebe kudure Maka untuk dapat bermeditasi Anda harus datang ke tempat pusat meditasi. Maka setelah Anda datang kemari ke tempat meditasi, maka Anda sekalian sebagai yogi memiliki kewajiban untuk berlatih meditasi dengan sebaik-baiknya. Ketika melakukan meditasi duduk, maka Anda harus mengamati objek yang diberikan, objek utama. Demikian pula di dalam melakukan meditasi jalan ataupun di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Maka yogi harus mengamati setiap gerakan, setiap tingkah laku yang dilakukan dengan baik. Dengan mengamati, dengan memberikan pengamatan terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan dalam di sini, dalam bermeditasi ini, yang muncul adalah bentuk pikiran yang baik. Karena pikiran yang muncul tersebut ketika mengamati tidak diliputi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Oh, yogi sura dilo niara ko indre re ko thain thain saung saung pi lo niara ko indre sura myesi indre na indre Nakau indri, pesak sya indri, ku indri, eri indri lemha, tinsya miara ro, miasi indri ne, ku indri bo, kaya indri bo, yogi di ku cila lu si ye, pe ma maci, ku kemeta ayong na ku, suzai biro, shuman niara. မျက်လွှာချပြီးတော့သွားနေရတာဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုပြီးတော့ထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နေတာမြို့တွင်းရွာတွင်းမှာတော့ဒီလိုပဲနေကြမလဲကာယိန္ဒြေကိုမူရာကြပြန်တော့လဲပဲညင်ညင်သာသာညင်ညင်သာသာအဲ လှုပ်ရှားရအောင်တော့ညင်ညင်သာသာတင်းတိမ်မွိ့အဲ့ဒီလိုရှုမှားပြီးတော့တွားရတာအဲ့ဒီလိုအချင်းရကိုမြင်တော့အားဖြင့်ဩငါတို့လည်းပဲတရားအထုတ်မှာဆိုတော့ဒီလိုနေရမှာပါကလားလို့တရားအမထုတ်ခင်တဲ့ကောကယောဂီတွေကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့သိရတာ Kemudian para yogi harus menjaga indrianya, harus menjaga indria dengan baik. Yang dimaksudkan dengan indria di sini adalah indria mata kita, indria pendengaran, indria penciuman kita, indria pengecapan atau lidah kita, dan indria tubuh kita serta batin kita. Terutama di berkenaan dengan indria mata dan tubuh kita di sini. Yang pertama berkenaan dengan indria mata, maka para yogi harus menjaga indria mata, di mana para yogi tidak diperkenankan untuk melihat ke sana kemari, melihat ke sekeliling,
Tetapi para yogi harus menjaga indera penglihatannya dengan mengarahkan pandangan mata ke bawah dan berusaha menjaga demikian. Kemudian ketika setelah menjaga indera mata demikian, maka pikiran harus diarahkan untuk mengamati objek utama yang diberikan, baik ketika jalan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Dan juga berkenaan dengan indera tubuh kita atau kayindriya, maka kita juga harus menjaga sikap tenang, stabil dari tubuh kita. Kita tidak harus menjadi melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan atau gerakan-gerakan bergoyang dan lainnya yang tidak diperlukan, tetapi kita harus menjaga tubuh kita dengan tenang, dan sehingga para yogi dapat melakukan mengamati objek meditasi dengan baik. Phayasin lethak ga azadata men so ra shi ga de phoin no daga ro ma ri ti ba de azadata men ne tu pha ga bimidara men ji go tat kha ra papa maitta ma kaw ne aswe khin mon ne paung mi ga lo asin dewada Phayasin nyi wan kwe le tor de yaw pha do le phit de ehri lo ma kaw ne papa maitta lo kho de pokho ne paung ga mi lo pha kin ji ko tat mi ga de bimidara men ji so da Phayasin ye tapi ywe tottapan pokho le be hout de tu mi khen ga widehi de pinya ne pye song ne ehri asadata men ha pha khen ji ko tat mi de a chin ga ni sa pi lo sit sin ye mu de phit de ma ait nai mu ait me lo lo shi yin ait khan ni cha lo shi yin ngaye namait de thin na wo tu khong ko hlan ne wine thu cha de lo khan sa ya de khong ni na chin kai khe pi lo lat lat no da ma ait nai di lo ne tin chou pyo do Phayasin ye tibi da phit de sia se sia yi siwa ka aku nyi ne Phayasin than yauk twa ra ko Phayasin ko tei pi lo phu chin na Phayasin than yauk twa de kha ja lo Phayasin ko chan yan pi lo ni ja de tanga paraita 1500 lo shi nyein de pi lo ni ja da aku yogi de nyein de pi lo tiyan na ni ja de lo tiyan shu mhat ni ja de lo we ko i hlut hlut sat sau phwa ya amu ya a ra ma shi le hlut hlut chi hlut hlut tiyan ho ni de so lo shi yin da ma yu de de amu ya lo phit da bo ko i hlut hlut sat sau phwa ya amu ya a ra ma shi bu de ngain de pi lo ko amat taya le ne ko ni ja da phaya shin ko chan yan pi lo ni ja da Pada masa kehidupan Buddha di Raja Gaha, pada waktu itu dikenal seorang pangeran yang kemudian menjadi raja, yaitu Raja Ajata I. Beliau telah melakukan perbuatan buruk yang besar, yaitu dengan membunuh ayahnya sendiri, Raja Bimbisara. Raja Ajasata I kemudian, karena dia bergaul dengan teman yang tidak baik atau disebut Papamita, yaitu
Dewadatta yang tidak lain adalah merupakan sepupu dari Buddha Gautama sendiri, karena pergaulan yang memiliki teman yang tidak baik tersebut, Ajatasattu kemudian menjadi terpengaruh oleh Dewadatta dan melakukan perbuatan tidak baik, perbuatan jahat yang sangat dalam, yang sangat besar pengaruh buruknya. Raja Bimbisara sebetulnya merupakan murid dari Buddha sendiri dan ia telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Demikian pula Ratu Wedihi yang merupakan istri atau ratu dari Bimbisara juga merupakan seorang yang sangat mengerti dhamma, telah mengerti dhamma dengan baik. Kemudian karena Raja Ajatasattu setelah melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, maka ia batinnya menjadi tidak tenang. Ia selalu merasa menderita. Ia tidak dapat tidur dengan tenang di malam hari. Ketika berusaha untuk tidur, kepalanya ketika menyentuh bantal, pada saat itu pula ia merasa kepalanya seperti ditusuk-tusuk oleh tombak, sehingga ia tidak dapat tidur selama berhari-hari. Maka pada suatu ketika salah satu menterinya yaitu Jiwaka yang juga merupakan murid dari Buddha memberikan anjuran kepada Raja Ajatasattu agar bertemu dengan Buddha. Dan oleh bantuan dari Jiwaka, maka Raja Ajatasattu dapat bertemu dengan Buddha. Ketika Raja Ajatasattu ingin bertemu dengan Buddha, kemudian menuju ke tempat di mana Buddha berada, pada waktu itu terdapat 2.500 bhikkhu yang mengelilingi Buddha, yang duduk dengan tenang, tidak ada pergerakan, tidak ada suara apapun yang terjadi pada saat itu. Jadi seperti itulah para yogi sekarang yang ada di sini juga agar dapat berlatih meditasi, memiliki sikap tubuh, menjaga indria tubuh ini menjadi sangat tenang sehingga dapat berlatih dengan baik. Tingkah laku atau pergerakan-pergerakan dari anggota tubuh kita yang tidak diperlukan, janganlah dilakukan. Akan tetapi, yogi harus tetap menjaga sikap tubuh di dalam meditasi. Sehingga ketika sikap tubuh menjadi tenang, sangat tenang, maka juga pikiran menjadi tenang dan dapat mengamati objek. Adilu, Phayasinggu Chanyan Biro, တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့မလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်နေတာကိုတွေ့ရတော့အစတတမင်းဟာအမတမ်းမှကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့မြင်ုံမရှိသေးဘူးမျက်နာဘလို့မြင်တာလဲတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေမလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အမှတ်တရားနဲ့ကိုယ်ရှုမှတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငြိမ်သက်နေတဲ့ တတိတမာရီနဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့အမှုရာဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်တယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်တယ်။စက်တီးတွေတစ်ဖြန်းဖြန်းထလာအောင်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်း၊အေးချမ်းခြင်းဖြစ်ရတယ်။ကိုရုံးကဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေကမငြိမ်ဘူး၊ဖခင်ကိုတတ်ခဲ့မိလို့။ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေလည်းပဲဖြစ်တယ်။ ခုဒီမှာတန်ဃာတော်တွေကိုဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့အခါစိတ်တွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအမတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးသူ့သားကလေးကိုလည်းပဲသားကလေးကလည်းပဲမွေးပြီးခါစားရှိသေးတယ်။ဥဒိယဘတ်တာတဲ့သူ့သားကလေးမွေးလာတော့အဲ့ဒီသားကလေးကိုလည်းပဲသွားသတိရတယ်တဲ့ ငါသားကလေးအခုရဟန်းတော်တွေလို့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့
ဒီလိုလည်းပဲတွားပြီးတော့တတိယရတယ်။ Oleh karena itu, Raja Ajatasattu yang melihat situasi di mana banyak bhikkhu, 2.500 bhikkhu tersebut duduk dengan tenang, tidak ada suara apapun, dan duduk mengelilingi Buddha, melihat ketenangan yang ada di sekitarnya, maka Raja Ajatasattu kemudian juga merasa menjadi tenang batinnya. Seperti halnya para bhikkhu yang duduk di situ, yang masing-masing mengembangkan sati dan samadhi, perhatian murni dan konsentrasinya, maka Raja Ajatasattu ketika melihatnya, melihat sikap tubuh, sikap perilaku yang dilakukan oleh para bhikkhu yang ada di situ, ia menjadi, batinnya menjadi tenang dan menjadi senang, ada perasaan gembira di situ. Maka dengan timbulnya perasaan yang senang di situ, maka rasa takut yang tadinya selalu menghantui pikirannya itu pun juga menjadi hilang. Ketika pikirannya menjadi tenang, ia waktu itu juga teringat oleh anaknya, yaitu Udayabada. Ia teringat anaknya dan ia juga berpikiran agar Udayabada juga memiliki ketenangan seperti para bhikkhu yang dilihat oleh Raja Ajatasattu pada waktu itu, yang memiliki ketenangan yang sangat. Saregaro pyore upama le ne asa kaung kaung le စားရတဲ့အခါကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတိယတယ်လို့ပဲစားစီခြင်းတယ်လို့ပဲဒီမှာအစတသမင်းကလည်းပဲဖျားရှင်ကလည်းပဲကိရိတာတွေကင်းတဲ့အတွက်ငြိမ်သက်တော်မူအနာမချမ်းရမ်းနေကြတဲ့တန်ဃာတို့တွေကလည်းပဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေနေတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာ Maka ketika kondisinya sudah menjadi tenang demikian, mereka dapat mengembangkan batinnya dalam ketika duduk demikian, maka seperti halnya Buddha yang dapat menghilangkan, mengikis kekotoran batinnya, maka para bhikkhu yang mendengarkan ceramah yang diberikan oleh Buddha pada saat itu juga mampu mengikis kekotoran-kekotoran batinnya karena diawali dengan ketenangan dan kemudian dapat mengembangkan, mengamati objek meditasinya. ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေလည်းပဲဒီထဲမှာအခုငြိမ်သက်ပြီးတော့နေကြတာတရားရှုမှတ်ပြီးတော့နေကြတာဝမ်းသာစရာကောင်းတာပဲဖျားရှင်ကိုရောမျက်နှင်တကွာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကဒီလိုပဲငြိမ်သက်ပြီးတော့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းကြတယ်ငါတို့လည်းပဲဖျားရှင်နှင်တကွာဖျားရှင်ဒီဗိဒါတန်ဃာတော်တွေကို Kita para bhikkhu juga para yogi semuanya harus mengembangkan sikap tubuh yang tenang seperti ini. Dengan mengembangkan demikian, maka pikiran kita menjadi tenang juga. Syahdo sangat bergembira bisa melihat para yogi semua bisa bersikap dengan tenang, duduk dengan tenang di sini.
Seperti hanya para bhikkhu tadi yang dapat duduk tenang dengan baik mendengarkan ceramah dari Buddha dan juga dapat mengembangkan perhatian murni dan konsentrasinya, maka di sini para yogi juga harus mencontoh para bhikkhu murid dari Buddha yang bersikap demikian. Juga para yogi kemudian berusaha untuk dapat mengamati objek meditasi yang telah diberikan. Ketika dapat mengamati objek meditasi yang diberikan, maka keyakinan terhadap ajaran menjadi semakin tumbuh berkembang. Ko chin ni ko ti pi lo wan mya wan da phit ja ya me da phaya shin ko pu so ra be di tya thain pi lo so na kha yogi de mitta pu ja ma po su daw ja ma po imaya dhammanu dhamma patipatti ya buddhan pu se mi sa ti phin ee a chin mya patipat phin phaya shin ko pu so ba de တကယ်လက်တွေ့အားထုတ်ပြီးတော့ဆိုယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးအခုလိုညင်ညင်တက်တက်ကြိုးစားပြီးတော့ညင်တက်အောင်ကြိုးစားတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့ဒါဖျားရှင်ကိုပူဇော်တာအဆိုးနဲ့တက်တက်နဲ့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်အကျင့်နဲ့ကိုပူဇော်တာအမြဲတမ်းဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ် Kita sendiri yang berlatih dan kita sendiri yang akan mengetahuinya. Maka kalau para yogi semua dapat berlatih sendiri dan akhirnya dapat mengetahui hasil pengalaman dari meditasi yang diperoleh tersebut, maka sebetulnya itu adalah bentuk dari penghormatan kepada Buddha juga. Seperti biasanya para yogi akan melakukan penghormatan kepada Buddha dengan mengucapkan kata-kata Pali seperti imaya dhammanu dhamma patipatiya buddhang pujyami dan seterusnya, maka itu berarti juga berarti dengan praktik atau latihan yang saya lakukan sesuai dengan ajaran Buddha, saya menghormat kepada Buddha. Itulah arti dari kata-kata Pali tersebut. Maka di sini para yogi harus berusaha pertama dengan menjaga sikap tubuh yang tenang dan bermeditasi. Itulah juga merupakan ungkapan dari rasa hormat kita kepada Buddha. Edilo nebido patama so aku terendagong tomban hendagawa shiba dila saudi de dia amatoke daga lebe yeji dira dia atodome so yen dila saudi yare dila sora dia atode yogi de putwe sentansa ne dure Poeri lani tuaro me solusi jemo kanago siang jemo chu pilusi tendore ho sago ho biro poelan tepen tuaya rago toni du sabe dia atodo me soye petama so terenagong toman hendagawa Ngāvā tīlā, tōmho shepā tīlā, dhimākārā shepā tīlā yūrā. Pōvīrā, tāvāng kēsā nērā bō. Kemudian, ketika para yogi telah dapat menjaga tubuh dengan baik, maka kemudian para yogi meminta tiga perlindungan, kemudian juga meminta lima atau delapan sila sebelum melakukan meditasi. Hal tersebut diperlukan karena bagi para yogi agar tidak memiliki perbuatan atau pikiran atau tingkah laku yang
melanggar atau yang tingkah laku yang tidak baik, karena dengan telah bertekad menjalankan meminta perlindungan, tiga perlindungan dan melatih delapan sila, maka para yogi menjadi memiliki kemurnian di dalam moralitasnya. Ketika yogi memiliki kemurnian di dalam moralitasnya, maka akan lebih mudah untuk dapat mengembangkan meditasi. Tila shubi lai de khajaro ko ne pyu mi nai ne ma kaung mu ri kin sin twa ya banadi pada adena dana asa shi de ko ne pyu lou nai ne ma kaung mu ri kin sin twa ya thain chou ya da go nga tila yu tha de tattawa re ye atat go ma tat mi ao titi tha ya me sa de phin ko ne pyu lou ko mu ya chang phit nai ne ma kaung mu ri kin sin twa Sila atau moralitas di sini adalah yang pertama yang berkenaan latihan moralitas yang berkenaan dengan perbuatan melalui tubuh jasmani ini. Dengan telah mengambil latihan moralitas yang berkenaan dengan tubuh, berarti para yogi dapat berketetapan hati untuk menghindari perbuatan jahat melalui tubuh seperti panadipata, pembunuhan, menghindari pembunuhan, adinadana, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan dan lain-lain. Demikian pula para yogi juga telah berketetapan untuk melatih moralitas yang berkenaan dengan ucapan. Dengan melatih ini maka para yogi dapat menghindari ucapan-ucapan jahat atau ucapan-ucapan yang tidak benar. Dengan demikian, dengan menjalankan sila, dengan telah meminta sila dan menjalankan sila tersebut, maka kilesa atau kekotoran batin menjadi banyak berkurang. Untuk itulah sila merupakan dasar atau landasan yang sangat diperlukan. Sitega phite kilesa ri bo lobha ro dodha ro moha ro mana ro aita ro misriya ro da re ga ma kaung ne sait de bo negative mind ni bo e a ra re ga puthu sin tantama a mye ran shi ni da be ho a mye ran shi ni da be so bi lo lak khan tha lo ma phit phu thuru ga sait ko nyin nwan se de nau ju se de သူတို့တွေရှိနေလို့များနေလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လုံးဝစင်ကြယ်သွားတာကောင်းတယ်အဲလိုစိတ်တွေမဖြစ်အောင်ပိုစတစ်ခေါ်မှာပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကတော့အခုလိုဝိပဿနာတရားကို Demikian pula kekotoran batin yang bersifat atau yang terjadi hanya melalui batin atau pikiran, yaitu seperti loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha,
kegelapan batin, mana kesombongan isa, ke iri hati macaria, seperti tidak ingin membagi apa yang kita miliki kepada orang lain, merupakan bentuk-bentuk pikiran yang negatif atau bentuk-bentuk kotoran batin yang dapat mengganggu atau terjadi atau mengganggu dalam berlatih meditasi. Akan tetapi bentuk-bentuk dari kekotoran batin atau pikiran yang negatif ini sebagai karena kita masih merupakan buddhajana atau orang awam, maka itu masih selalu ada di dalam batin kita. Ia bersifat mengotori pikiran kita, membuat pikiran kita menjadi keruh, dan ia masih bersifat banyak terdapat di dalam diri kita. Dan kita tidak dapat, belum dapat mengetahuinya dengan baik. Akan tetapi apabila kita berlatih meditasi ini dan dapat akhirnya membuat batin kita menjadi murni, alangkah sangat indahnya, alangkah sangat membahagiakannya. Maka di sini para yogi datang di sini berlatih meditasi vipassana atau pandangan terang merupakan cara bagi kita untuk mengikis kekotoran-kekotoran batin tersebut, sehingga para yogi ketika berlatih vipassana ini dengan baik dapat menghilangkan pikiran-pikiran yang jahat. Edilu atau deka, pihasinga, kuku aku, tercatu abido amaku jane, ada dipa, enenya terena, ada dipa, mimiku dihuto, kena kuku. Untuk itu para yogi di dalam melatih meditasi harus bergantung pada diri sendiri. Yen baliknya ada di ba? Ada di ba. Jo. Jo sudah ainlem. Tak wihara tak. Ada di ba. Ada terena. Jadi yang pertama ada di ba yang berarti ada adalah di sini berarti diri sendiri. Di ba di sini secara harfiah berarti pulau, tetapi dapat kita artikan bahwa kita harus bergantung pada diri sendiri ketika berlatih meditasi ini. Atta sarana, kita juga berlindung pada diri sendiri. Yang ketiga, ananya sarana, kita tidak, janganlah bergantung pada orang lain. Maka ini adalah apa yang harus dilakukan oleh para yogi semua di dalam meditasi dengan bergantung pada diri sendiri, mendapatkan perlindungan pada diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Indonesia sudah jurnal, jurnal miai, tahun siya, titi liri ko, aji liri ko, siya, eri pama luri neja. Untuk
ကိုယ်ရာဆန္ဒသူများကိုတွားကြည့်လို့မဖြစ်သူများကိုတွားကြည့်သူများကျွမ်းပေါ်မှာနေတာကိုယ်ကျွမ်းပေါ်မှာကိုယ်နေရမှာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီကျွမ်းပေါ်မှာနေရမှာတခြားကျွမ်းမှာတွားမနေရဘူးအဲ့ဒါအတ္တဒီပါအတ္တတရဏကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ခွေရာရှိတယ်သူများကိုတွားပြီးတော့မကိုယ်ခွေနဲ့ တောင်နေကိုယ်ခွေတယ်တစ်ပင်နေကိုယ်ခွေတယ်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နေကိုယ်ခွေတယ်သမုဒ္ဒရာနေကိုယ်ခွေတယ်ခုခေတ်လည်းရှိသေးတာပဲဒီနေ့ကတော့ပါဠိကျွန်းသွားတယ်တမုဒ္ဒရာနဲ့သမီးကြောက်တာသူတို့ဘုန်းကြီးကတော့မကြောက်ဘူးသူတို့ကတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်ပါဦးထင်ပါရဲ့ Di Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, banyak pulau. Akan tetapi kita tinggal di satu pulau. Demikian pula para yogi semua seperti mengambil perumpamaan tersebut bahwa di dalam melakukan meditasi ini kita harus menjadikan diri kita sendiri sebagai pulau. Kita mengamati tubuh jasmani batin kita sendiri. Kita tidak mengamati tubuh atau badan jasmani maupun batin orang lain. Maka di sini pengamatan kita adalah pada diri sendiri atau seperti itu menjadi pulau bagi kita sendiri. Tidak mengamati orang lain atau tidak mengamati pulau di luar diri kita sendiri. Jadi tubuh, badan jasmani dan batin kita ini merupakan pulau yang harus kita amati. Kemudian ada sarana adalah kita harus mencari perlindungan pada diri sendiri. Kita tidak mencari perlindungan pada orang lain. Seperti di keadaan di luar, kadang-kadang kita mencari perlindungan, misalnya di bawah pohon, misalnya kita berlindung di samudra, di tempat-tempat yang lain. Maka pada maksud dari atas sarana ini bukanlah seperti itu, tetapi kita harus berlindung pada diri sendiri, kita tidak berlindung pada orang lain. Now dhamma dipa dhamma dipa tiya di hu tho jwa ma ma ni cha dhamma tarana tiya ko a ko cha tiya ko a tha cha ko ko le so a tha ra ba a ko ra ko mi ba ko a ko pi lo ni ya de lo tatami ri a ni ne a ko a tha pi lo ni ya ra ba phit lo le so mi ba ri ga a ka kwe pe de ສ້າງຊောင်းແນ່ຈွေມွေແດປညာຕင်ໄປແດທຸນີ້ຕູຊວ່າແບບດຽວກູອາຖາແດດຽວກູອາກູແດດຽວກູອາຖາດຽວກູອາກູເດອເປສຽນບໍ່ຈັກຍောက်ຫນາຍບໍ່ອເປສຽນບໍ່ຈັກຍောက်ຫນາຍບໍ່ທຸກຂະຕິບົ່ງບົວກູຍောက်ຊີຫນາຍແນ່ອຊົງຊົງ ဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းငိမ့်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်တရားမို့လို့တခြားကိုအာမကိုကြနဲ့အနိညာတရဏတခြားအာမကိုနဲ့အခုနာတော့ငါတောရေတောင်းနေမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နေသမုဒ္ဒရာတွေတစ်ပင်ကြီးတွေအဲ့ဒါတွေအာမကိုနဲ့အနိညာတရဏတရားကိုအာကိုတရားဒီဟုသောကျွမ်းပေါ်မှာနေကြ Kemudian yang disebut dengan
Dhamma dipa adalah kita harus bergantung pada Dhamma. Demikian pula Dhamma sarana, kita berlindung kepada Dhamma. Seperti halnya di dalam suatu keluarga, anak-anak berlindung kepada orang tuanya karena orang tuanya dapat melindungi dan dapat memberikan pendidikan, memberikan kebutuhan, memberikan kecerdasan dan lain-lainnya, maka anak-anak menjadi memiliki kebergantungan kepada orang tua. Maka perumpamaan tersebut, dengan perumpamaan tersebut, maka kita di sini harus memiliki, kita bergantung kepada Dhamma dan kita berlindung kepada Dhamma karena Dhamma dapat memberikan atau menunjukkan jalan yang harus, yang dapat kita lalui dengan baik. Ketika kita dapat, kita bergantung dan berlindung kepada Dhamma, maka kita dapat mencapai tujuan nantinya setelah meninggal. Misalnya kita terlahir di alam sukati, alam yang bahagia, di dalam kehidupan ini kita juga dapat menghilangkan penderitaan dan bahkan kita dapat mencapai nibbana. Maka kita tidak seharusnya bergantung kepada hal-hal yang lainnya. Kita tidak seharusnya tidak bergantung kepada hal-hal yang di luar kita, seperti bergantung kepada atau mencari perlindungan pada pohon-pohon besar, gunung, samudra, dan lain-lain. Tetapi bergantung, berlindung pada Dhamma. Tiada yang mengajar. Perasaan, tapi juga syunyan lo. Siapa yang cengah ni sabi lo? Lisan ngani, lisan ngawa. Kalapalo, menamni hoja lara. Tapi kan dah si tahun lidau, ni le tiada mampu. Betia aku amale. Betia aku. จนตะพ่อมีปิ๊บปิ๊ดเนี่ยมาแล้วสรุปตติปัฏฐานเตียอากัวเมเตียก็ตติปัฏฐานเตียพระอาจารย์โกรอไรโหจาเกราพระอาจารย์ตัดต่อ 폐암ဖြစ်သေးခင်တည်းကနှောင့်ရှက်လာဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အထိလိုက်ပြီးတော့နှောင့်ရှက်တုံးရှိသေးတာပဲ။70လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖျားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကလည်းပဲပြည့်စုံပါပြီ။ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်တော့မနတ်ကိုဟဲ့မနတ်ယုတ်သင်ပြောမှမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းသိတာပဲ။အဲ့ဒီလို နောက်ဆုံးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ်ဆယ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှဘုရားရှင်ကတတိပေးတာအခုပြောတဲ့တရားတော့ပါပဲအတ္တတရဏအနိညာတရဏအတ္တဒီပါအတ္တတရဏအနိညာတရဏဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနိညာတရဏအဲ့ဒါအာကိုဝမယ်တရားကတော့ တတိပဋ္ဌာန်တရားတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတော်စင်နေအားထုတ်နေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲ Yang disebut dengan Dhamma di sini memang sangat banyak. Sabbanyuta nyana atau pengetahuan tentang segala sesuatu yang telah didapatkan dengan pencapaian kebuddhaan, yang kemudian Dhamma tersebut dibabarkan oleh Buddha kepada umat manusia selama 45 tahun tanpa berhenti, yang berjumlah 84 ribu kelompok Dhamma, tampak sangat banyak sekali. Maka di sini Dhamma yang mana yang dapat kita jadikan perlindungan, Dhamma mana
yang dapat menjadi tempat kita untuk bergantung. Satipatthana Dhamma di sini adalah yang merupakan tempat bagi kita para yogi semua untuk berlindung dan bergantung. Satipatthana telah dipaparkan sendiri oleh Buddha di dalam ketika beliau masih masa kehidupannya. Meskipun di dalam masa kehidupannya mara selalu datang mengganggu Buddha, akan tetapi dengan kegigihan beliau mengajarkan Satipatthana ini kepada murid-muridnya. Hingga oleh karenanya itu Buddha ketika menjelang parinibbana, beliau memberikan nasihat ini, yaitu atta dipa, atta sarana, ananya sarana, dhamma dipa, dhamma sarana, dhamma ananya sarana. Untuk itulah para yogi di sini semua berlatih satipatthana. Para yogi bergantung dan berlindung pada satipatthana. Eri diarogu tisi nale biro kukuku wamya wanda pichayame o ngaruri ya detovala lubawa lupsiyaju napagala anda putusin mohopene kalyana putusin anda putusin sura phyashin diarogu padalo mamati lupsilura lupsiyong teme vesi kudo manle mati akudo manle mati phyatiya tanga manle mati o ngaru ka ro lupsiya chu nat lai da phya shin ne le be tui ya de phya shin ne tui ya de so da tat do tin sha ma hou be ma lo phya shin ye khon no le ko ayon pyu wi ro chi nyu ya da tiya ro ri ne le be tui ya de ai lo tiya ro ri ne tui lo ngaru akhu lo Niman lama, cintong pun yara. Piasnya tiaro rigo, sinsem mepya. Tesaunjare tanggaro riye cizube, tanggaro rine tuya saunyalu, ngaru paramisi de. Eti lu, tisi nale wiro. Piasnya taitono mbre, ditetip santiago, cuju saza. Apabila kita dapat memahami dhamma ini, satipatthana dhamma ini dengan baik, dapat menjalankannya dengan baik, maka kita akan menjadi bahagia. Kita sebagai umat manusia ada yang disebut sebagai anda putujana dan ada yang disebut sebagai kalyana putujana. Maka kita harus berusaha untuk tidak menjadi anda putujana atau umat awam yang tidak tahu atau buta terhadap segala sesuatu. Umat awam yang tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang jahat, mana yang baik. Ia juga tidak dapat mengerti tentang Buddha dan Dhamma. Ia tidak dapat memahami sifat-sifat mulia dari Buddha, sifat-sifat mulia dari Dhamma. Akan tetapi kita harus berusaha untuk menjadi umat awam yang baik dengan berlatih dan sehingga dapat memahami hal-hal yang baik yang sesuai dengan dhamma seperti apa yang telah diajarkan oleh Buddha. Dalam hal ini, dhamma yang telah diajarkan oleh Buddha memberikan bimbingan bagi kita untuk berlatih. Kita yang telah memiliki parami kesempurnaan yang cukup, maka kita akan dapat mencapai tingkat-tingkat kemajuan dalam batin kita yang lebih tinggi lagi. Untuk itulah, dengan adanya satipatthana ini, maka para yogi harus berusaha
untuk berlatih dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Oke. Phayasin tai ton ne atai dhamma dipa so le atai tatipathan di hu tho dhamma jwon mo ma ne cha a la ga lo po la de ayon ni ko ma pyet tan chaung ya sai pi lo shu mat cha a lo pe tia lo atai dhamma tarana so le atai a ri tia ko we a tha cha a tha nai aw le be chu sa a thau cha ai lo a thau nai ye ya da de de po la ya da ti yak ga ne de so be me lo chu chu sa sa a thau lai lo shi yin de nai na nai ta chein na chein law atwe ma ko ko rai me ti la lai me ai lo ti pi do dukkha khat tein kin nyin ya phit de nibban ko ma nyan phu nyan phit Maka para yogi semua, seperti apa yang telah Buddha sendiri berikan, memotivasi kepada murid-muridnya dengan perkataan Dhamma Dipa, yaitu menjadikan Dhamma sebagai tempat bergantung. Maka di sini kita para yogi semua menjadikan Satipadhana ini menjadi tempat kita untuk bergantung, yaitu kita melatih meditasi Satipadhana ini. Juga Dhamma Sarana, atau kita berlindung pada Dhamma, karena Dhamma di sini dapat memberikan perlindungan yang baik kepada kita semua. Demikian pula para yogi juga berusaha untuk berlatih meditasi ini, menjadikan Dhamma, Satipadhana Dhamma ini sebagai tempat perlindungan. Maka ketika para yogi dapat berlatih demikian, akan nantinya akan timbul secara bertahap pemahaman-pemahaman tentang Dhamma. Ketika dapat melatih meditasi duduk 1 jam, 2 jam, dan seterusnya, melatih secara bertahap, maka pemahaman-pemahaman tentang Dhamma akan menjadi tumbuh pada para yogi masing-masing. Maka dengan tumbuhnya pemahaman-pemahaman tersebut, maka semoga para yogi semua dapat mengakhiri penderitaan, mencapai magga dan pala, dan akhirnya tercapai nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.